Halo guys, kembali lagi dengan aku Warsa. Di kali ini kita akan mencoba add-on binatang ya guys ya. Oke, di sini kita akan mencoba. Nah, ini kenapa ayam berenang nih? Di sini add-onnya itu ya menambahkan binatang-binatang lain nih. Oke, kita mulai. Oke guys, kita akan summon binatangnya ya. Caranya ya di sini. Nah, ini banyak telur-telur yang putih ini ya. Enggak kayak telur-telur biasanya gitu. Oke, kita ambil 5 dulu ya. Pertama ada wolf. Tapi kan wolf udah ada ya. Kalau di mod ini gimana? Kita coba. Widih, gila keren guys. Wih, ada animasinya ya. Di sini add-onnya apa ya? 3D gitu loh. Widih, keren ya, seperti dunia nyata gitu. Ya walaupun masih kotak-kotak gitu guys. Wah, keren. Oke, selanjutnya deer, rusa ya. Wow, menyerangnya keren ya. Dan rusanya gede banget. Wah, parah. Tapi saat mati ada animasinya ya, keren ya. Oke guys, sekarang selanjutnya buffalo ya. Buffalo tuh kerbau atau kerbau ya, buffalo. Ini kerbau lebih besar dari sapi biasanya ya. Seharusnya sapi itu kayak gini ya, gak segini sini sapi biasanya. Ini lebih besar. Ini bantengnya gak bisa banteng kok. Bukan banteng ya, buffalo itu kerbau. Nah ini, oh gede, besar juga ya ini. Ini nggak bisa bergerak, kayaknya diam aja. Oke, selanjutnya adalah apa ini? Buat. Oke, kita spawn. Oh, babi hutan ya ini. Ini babinya ini. Oh, diam aja nih. Oh enggak, enggak guys, emang babi, emang gitu ya, babi itu. Nah ini mus itu, waduh, wow, rusa besar ya. Ini kok gini tanduknya. Wow, tiada animasinya gitu. Tuh kayak gini guys, besar-besar gitu ya binatangnya ya, seperti dunia nyata. Oke, kita akan mengambil lagi ya, udah 5. Oke guys, selanjutnya adalah orang ya, manusia. Kenapa ada di sini ya? Maksudnya ini penjaga kebun binatang ya, mungkin kan binatang-binatang manusia sendiri itu. Oh ini ya, ini penjaga binatang aja ya. Oke, bukan binatangnya, ini penjaga guys. Oke, di sini ada Wolverine. Buat apa ini, kayak tikus enggak guys? Ini kayak babi juga, bukan apa ya, kayak beruang kecil gitulah, tahu apa itu. Ini komodo ya guys. Komodo itu sebagai dragon juga ya, dragon komodo. Wow, ini dari Indonesia ya guys, jadi besar gitu ya. Coba kita kasih sip gitu biar dimakan.
Oh, enggak bisa. Enggak. Ini Elven. Gajah, guys. Waduh. Wow. Waduh, diserang, guys. Oh. Wow, ternyata kalah ya komodonya. Ini super besar diinjak tadi. Nih, ya, sayangnya keracunan, guys. Kayak gini, guys. Ini gajahnya. Dulu waktu kecil naik gajah nggak berani, guys, aku. Nah, di sini ada bir. Apa? Ini beruang ya. Wow, beruang. Beruang apa ya? Beruang madu atau beruang grizzly. Woi, bisa berdiri gini, guys. Keren, cuy. Wow, mukanya ini. Wow. Ini mak itu doang enggak bergerak. Widih, itu guys. Wow. Wow, gila, keren ya. Guys, selanjutnya oke, kita cari lagi ya. Ini udah. Oh, tinggal 3 ya. Ya cuma sedikit sih. Oke, di sini adalah buaya, guys. Widih, bisa gitu ya. Wow, buaya cuy. Ini tiger. Wow. Yo. Wow. Keren cuy. Wow. Aku suka ini modelnya ini. Wow. Dia terburu di hutan ya. Wow. Tuh, udah. Babi enggak sih? Oh, menyerang itu juga. Wah. Beruang juga. Oh, kalah tapi. Ya. Kok dagingnya daging babi. Oke, selanjutnya lion, singa. Wow, sama ya, lari-larian. Yuk. Tadi udah kena serang harimau jadi satu hit. Kita akan itu ya, dia bisa mencium mangsanya dari jauh. Oke, kita akan musuhkan dengan harimau ya. Apakah bisa loh, singanya kalah tadi, guys. Wow. Oke, gini. What, ada anaknya ternyata. Jadi, oh wow, gila, keren. Ternyata lebih besar rimau ya dibanding singa tadi. Ah, lag cuy. Oh, ini menang rimau tadi ya. Ini. Oke, guys, segitu aja ya aku men-showcase add-on ini. Add-on ini ya keren gitu. Ada tambahan binatang baru dan binatangnya itu 3D itu, guys, keren sih. Nanti bakal bisa buat kebun binatang gitu. Kebun binatang yang lengkap ya, walaupun binatangnya masih segini ya, dikit ya, tapi nggak apa-apa, guys. Oke, guys, sekian dulu dariku. Terima kasih sudah menonton dari awal ya. Oke, guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bertemu kembali di video selanjutnya. Bye.